cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh** right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. I just wanna be ada Babinsa, ada Kapolsek, ada juga Haikal dengan nomor punggung 8, Arya dengan nomor punggung 22, Alfi dan juga Budi. Di mana Qatar SPD disponsori langsung oleh Ketua LPM Kelurahan Sumur Batu, Bapak Sarmili Rusli Aji, Bapak Iu pemirsa. Ini satu pertanyaan yang sangat menarik pemirsa kepada 19 Nandi 16 Denis 03, sementara Taruna ataupun Qatar SB menyerang arah barat. Baik pemirsa dan para pecinta sepak bola, langsung saja kami mengajak Anda untuk menyaksikan jalannya pertandingan babak grand final big match derby satu kebakatu kecamatan dan satu kota. Tentunya ingin tanya pemirsa, ini satu kebanggaan tentunya bagi Mekulas, bagi Kecamatan Bantar Gebang, terutama yang disaksikan langsung oleh Bapak Camat Kecamatan Bantar Gebang dan juga para lurahnya pemirsa. Ini mudah-mudahan ini menjadi motivasi para aparatur pemerintah, para musbida setempat untuk menjadi satu cabang olahraga sepak bola di Kecamatan Bantar Gebang yang terbaik di antara yang terbaik di Kota Bekasi. Ya, sementara pemirsa berikan sudah bola jauh ke belakang, kali ini angkat sudah bola kurang, Haikal, masih Haikal mencoba angkat ke tengah, dia gagal lagi, bola di kaki Hastur, Hastur juga melakukan belakang Dennis, ada Deni Bago, duel terjadi kembali, Haikal, Haikal melebar lagi kepada pemirsa, ada di sana. Sementara pemirsa kita nantikan nampaknya pemirsa dua bos, mencoba masih bola, dorong bola dia bahaya dan ini. Nandi, masih Nandi, angkat lagi bola kurang, Bako, masih Bako, sodorkan bola ke muka, namun salah umpan, datang sekarang Ervin, masih Ervin, melebar ke kanan pemirsa, kali Gabel, masih Gabel, duel dia dengan pemain Dennis nampaknya, berhasil Gabel, merebut bola kah? Gagal lagi balik kaki, Dennis berikan sudah bola ke tengah pemirsa, mencoba pasang bola, Hasul, masih Hasul, menari-nari, Rohim yang dituju, masih Rohim, mendilai bola dia, kembali pada Hasul, masih Hasul, sebuah umpan direct tadi maksudnya, bantah lagi bola di kaki pemain anak-anak dari Qatar SB, Gabel yang tuju, angkat bola, oh play on pemirsa kali ini, sebuah dorongan, Hasul bisa atau Haji Bagus, bahaya pemirsa. Ribu pasang mata pemirsa. Tribun Stadion Utama Sartaso Agung kapasitasnya hampir terpenuhi pada sore hari. Ya, sebuah tendangan bebas pemirsa. Kali ini boleh Arya atau Dede Rizky. Kita lihat saja apa yang terjadi. Nampaknya ya, bagaimanakah permainan yang dia lakukan kedua tim, namun pemirsa kan siapakah yang menjadi terbaik? Apakah itu Jaya juga LPM Bapak Salim Samsudin pemirsa?
sampai mengawal babak kedua. Lepaskan tendangan, angkat bola, bahaya. Jauh. Arya agak ragu-ragu tadi, agak tanggung. Kita lihat pemirsa dalam melepaskan sebuah shoot. Tidak tengah bola, ada Hakim yang tertuju. Duel berdua dengan Odi. Dua legend asing mencoba bertempur di tengah. Datang membantu di sana nampaknya Ar-Rahim yang tanda berikan bola. Angkat sudah bola jauh ke depan, maksudnya ada saat dimulai. Back pass. Sementara kita di sana satu pemain pemirsa itu Aidil mencoba bola Syarif Madun. Masih Syarif Madun kontrol belasang dia di sana, datang membantu sebelah Maulana. Maulana angkat bola, Andi Bagol yang dimaksud. Masih Andi Bagol sendiri, dia mencoba mencari teman, angkat bola, lagi gagal. Kandas lagi bola di kaki anak-anak Qatar SB, memberikan bola jauh ke kiri. Kali ini sebelah bola Aidil, masih Aidil dorong lagi bola, mencoba masuk Ervin, masih Ervin ke belakang. Kali ini mencoba lagi pada Haikal. Membantu sementara serapu. Pemirsa sementara apa sudah apa yang terjadi di sana? Masih terjadi perebutan bola. Duel one akan jalannya babak grand final pemirsa. Ada Bapak Lurah Bantar Gebang, Bapak Satim Susanto. Ya, dan juga ada Bos Singi Ayam Lestari pemirsa yang terus hadir. Ada Ibu Lurah, kemudian ada LPM Cikiwo, ada Bapak Ical dan juga Bapak Ajar sebagai lurah. Dan lain-lainnya tamu undangan yang hadir pada sore kali ini mencoba mencari temannya. Masih ada gol. Terlepas tadi masuk bola pada Hakim. Dipayangi pada sore hari ini sehingga ada bantu di sana ke Arvin. Masih Arvin, terjadi perebutan bola dia. Angkat lagi maksudnya, mencoba nomor 12 Mikael Reis 7, melebar bola ke kanan, patah lagi di kaki anak-anak Sumur Batu. Angkat lagi bola, cukup baik, ada Gabel. Gabel mencoba melebar dia, duel di udara, sodorkan bola ke Arvin, berpindah operasi Arvin. Angkat langsung bola nampaknya dan ihi. Bola kembali jatuh di pelukan penjaga Endang. Lakukan sudah Endang berikan kepada Andi Bagol, pemain yang sangat sentral tentunya. Lakukan Hakim dulu. Bahaya. Lepaskan pemirsa Bapak Ibrahim. Masih Rohman pemirsa mencoba menguasai bola. Masih Rohman umpan kosi. Atas Haji Bung. Dari Qatar SB pada sore hari ini pemirsa. Oleh Islam Ayu bersiap dan hingga berubahlah skor sementara menjadi 1-0. Ya, kepada para penonton yang ada di sebelah selatan atau di bawah papan skor, kami mohon untuk merubah, Pak. Sekali lagi kepada para penonton, kami mohon dengan sangat untuk baik lagi kepada para pertandingan. Pemirsa mencoba Sumur Batu membangun serangan game mulai ke Ganiar. Ganiar angkat lagi bola ke sektor sebelah kanan. Ada Putai 7 umpan kotak penalti. Bahaya bola dia sementara di sana. Ada turun jauh ke belakang, kita saksikan sementara Rahim. Masih Rahim. Ya, memang saya katakan pemirsa bakal dua winger. Pemain jangkar Odi. Kemudian juga ada Haikal, ada Arya dan juga Dede Rizky. Kita lihat saja lapas sudah datang lagi tekan pemirsa. Sumur Batu mencoba angkat bola ke tengah, di sana Arvin. Arvin melebar dia. Bola sudah turun bola ke belakang tersebut, melebar bola ke kiri, mencoba Dennis mengejar bola pemirsa. Masih Dennis angkat bola sudah pada Andi Bagol. Masih Andi Bagol sebagai pemain sentral pemirsa kali ini, dorong lagi bola ke Haikal, mencoba menguasai bola, pendek saja dia. Masih Dennis angkat kotak penalti, ya hai, masih gagal lagi bola di kaki anak-anak dari Qatar SB. Lakukan bola datang lagi tekanan, sapu saja duel bola di udara, datang membantu di sana Aidil. Aidil angkat sudah dia nomor 12, melebar ke tengah dia masuk bola Ervin. Ervin angkat ke kotak penalti pemirsa, masih ada nomor 12 Aidil. Duel di Endang, bola lebih dekat kepada Endang. Sementara pemirsa, lakukan sudah ada Hasnul di sana. Masih Hasnul, berikan lagi pemirsa kali ini. Ada di sana Aidil, ya haji. Sebuah tendangan menyusur bumi. Yang kedua, yang disponsori oleh HNY Express, HNY Apparel Jersey, Devan Apparel Jersey. Kembali pemirsa nampaknya Ervin mencoba berikan bola ke sektor sebelah kanan, namun patah lagi bola, datang lagi di sana mencoba tekan lagi Aris. Masih Aris menari-nari dia melewati, bola terjatuh dia, hilang keseimbangan sehingga gagal lagi bola diganti pemain Rohim. Masih Rohman, Rohman dorong lagi bola Rohim, angkat lagi bola, mencoba dikuasai sepenuhnya di sana mulai kaki Hasnul. Masih Hasnul, play on, bukan sebuah
pelanggaran. Ada Adi Bagor, sorongan kepada hakim, gagal lagi bola di kaki Dede Rizky. Masih Dede Rizky, umpan jauh bola, penegabel pemirsa. Ya, kembali lagi ke belakang sudah. Bola mencoba kali ada Haikal, Audi. Audi berikan bola kepada Haikal, masih mencari teman dia. Haikal mencoba melewati pemain bersebelah sana, Dennis. Angkat bola ke tengah, bahaya pemirsa kali ini. Ada Evil atau Audi, angkat bola ke belakang. Mudah saja digagalkan rupa-rupanya oleh anak-anak barisan pertahanan dari kubu Tarum. Liga sudah mulai ke tengah, dia udah Aris, masih Aris, angkat lagi, sodokan bola ke Ruslan Ganiar. Ganiar melebar ke kanan, ada Arya, Dede Rizky, jauh ke depan kali kurang Aidil, ada Ervin, masih Ervin mencoba, gabel yang dimaksud pemirsa kali ini, gabel dari sekunder lagi ini mencoba pemirsa, masih gabel, mencoba dia, lala umpan gabel, terlalu jauh. Ya ada transisi, kami kira kemudian saya katakan pemirsa bagaimana kan pemain-pemain SB ini sore hari ada transisi. Di saat Gabel mencoba memenetrasi bola, tidak ada di belakang lawan. Coba angkat sudah bola ke kotak penalti dan ahai. Tangkapan yang sangat lengket kami kira dilakukan oleh Endang, mengamankan bola di udara. Upaya terus dilakukan pemirsa namanya di babak pertama di paruh. Ada Tanjung di sana, Maulana sementara di belakang. Begitu disiplin, Rahim ini masuk. Duel terjadi dia. Ya, mencoba menguasai bersama Maulana. Angkat bola ke tengah. Berikan sudah dia kepada seorang Rahim. Rahim namun bola direbut sampai pemirsa. Ada di sana, Aidil. Masih Aidil. Bekir ke belakang. Masih Aidil. Bola direbut oleh Adi Bagol. Adi Bagol bikin masuknya ke kanan maksudnya. Mencoba mencari teman kita menentikan. Rahman. Masih Rahman. Datang lagi membantu kali ini Hasnul. Masih Hasnul. Hasnul ke Adi Bagol. Adi Bagol ke Hakim. Lepas lagi bola pemirsa, namun masih ada Haikal di sana, cukup tenang Haikal, dorong bola seperti pemirsa, kita saksikan pemain Kaniar, berikan bola ke kiri, masih Aidil, masih Aidil mencoba menguasai bola, umpan crossing Aidil, wah iya lagi-lagi bola-bola di udara memang dimenangkan oleh penjaga gawang Endang, Andi Bagol. Sebuah trupas, ada Odi di sana, ada Rahman sementara pemirsa, masih Odi mencoba mas Arya, Arya lagi bola, masih Ganiar di sana, masih Ganiar agak lambat ya, sehingga belajar Andi Bagol. Andi Bagol menjadi berhasil, Hasil angkat lagi bola, ada Akif di sana, masih Akif. Ketua LPM, Lurahan Sumur Batu, Bapak Samili Rusli Aji, Gebermas, gerakan bersama masyarakat, Sarwin Edi Saputra atau Bos Ical. Diana, My Wedding, RW Lontir. Sementara apa di sana mencoba tekanannya, mencoba Putra, umpan pendek dia bola lihat isi. Gagal lagi bola pemirsa nampaknya di kaki Rahim di sana. Rekan berlawan ke Hakim. Ada Sandi Bule pemirsa, Sandi Bule, masih Sandi Bule. Sandi. Yang sudah tertinggal 0-1 nampaknya pada kesempatan sore hari ini. Ya, kita melakukan sudah angkat bola. Sementara kita nantikan, mencoba menguasai bola, berikan kepada siapa yang dituju. Tinggi datangnya bola, lau ke depan. Ya, bahaya! Masih ada di sana. Ada Adi Bagol, duel dengan Ganiar. Buka sebelah pelanggaran memang. Hilang keseimbangan tadi pemain berlodol sana. Mencoba mencari teman. Sementara pemirsa kita bagaimanakah atap daripada stadion Santoso Agung bisa menyaksikan dengan tenang. Langsung angkat bola, kontrol terjadi Evin sana, angkat lagi bola, bahaya pemirsa kali ini Aidil, masih Aidil mencoba mengejar bola pemirsa, masih Aidil bagi kubu Qatar SB pemirsa. Kalau tentu upaya keras dilakukan langsung tentunya oleh Ibu Lurah Nani selaku lurah, bahaya iya ampun ihi. Tidak ada pemain-pemain Qatar, angkat bola, bahaya kembali pemirsa. Andi Bagol menguasai bola kali berputar, mampu melihat dua pemain, masih Andi Bagol, timeout terjadi ada di sana Rahman, tendangan bebas saja memecahkan kebuntuan untuk dapat menyamakan kedudukan di babak grand final turnamen sepak bola Piala Asia. Perlu apa aja pemirsa? Boleh angkat bola. Aidil kali ini masih Aidil mencoba menguasai bola nampaknya. Kita lihat gambar juga HNY Group, HNY Express, salah satu perusahaan yang bergerak di Ganiar. Angkat lagi dia, di sana ada Gabel pemirsa, masih Gabel kembali kepada Ganiar, ke belakang lagi dia, masih Ganiar mencoba umpan antar daerah, overlapping masuk agak tanggung tadi, melebar bola ke kanan, ada Dede Rizky, crossing dia, bahaya iya, hai, masih ada ID rumah pemirsa. Kita nantikan lepaskan tendangan, buat keras, tendangan lainnya.
Tentunya juga sebelum pertandingan usai, pemirsa, kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia penyelenggara yang babak Liga 2 Indonesia, pemirsa. September beliau Qatar SP untuk dapat menyamakan kedudukan dan kartu kuning, pemirsa. Ada lamban tadi nampaknya Endang mendilai si kulit bundar mengulur atau memainkan mainan kita saja. Bahaya, bekil dia kebak. Ada ini dia. Ayo, 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 takut. Menari-nari dia. Lagi dua di gendong global. Mencoba kerja sama. Mereka udah Haikal. Haikal melawan Aidil. Masya dia mencoba. Pendek sih ke kecil. Dan dia sama kuda. Namun semua sama mencoba masuk ke bosan RP. RP nangan di berkabe. Namun patah lagi bola di kaki. Alah, pemain setelah Sandi Bule. Sandi Bule. Dorong lagi ke kota pada Bakon. Bakon akan lain bola ke kiri pada Rohim. Masih Rohim mencoba usia teman. Umpan takut bola patah penalti. Hakim ini masuk. Bagi Taruna di titik budi Nias, berikan lagi bola kepada Gabel. Masih Gabel, dorong bola kepada bahaya. Buka! Berikan bola kepada Hakim. Juga terjadi Oni. Oni berhasil, back pass kepada penjaga gawang Syarif Badut. Masih Syarif Badut, angkat bola ke kanan. Maksudnya kepada Rafi, berhasil bola dicuri. Namun gagal lagi bola dicuri oleh Sandi Bule. Masih Sandi Bule, Sandi Bule. Rohim, masih Rohim, angkat bola kepada Hakim. Masih ada seorang Arya lintas jauh depan. Perhatikan suhu Gabel. Gabel akan lagi kepada Ganiar. Ganiar melewati pagar yang pagar dan mampu melewati pagar Adin Sanjaya dengan tegang. Begitu pula Maman Ben Masa dua juga ketua LP Bapak Sarim Sampurin juga Ade Sena. Satu pelatih ya untuk penonton yang memegang bola tolong dikembalikan ke meja panitia.